Mereka mengancam masyarakat Papua, itu benar. Mereka makanya, jadi masyarakat Papua ini diancam untuk kemarin pada saat kejadian, iya. Mereka itu langsung ke kampung-kampung, menghancurkan rumah-rumah kampung, kemudian mengancam mereka atau menyuruh mereka untuk lari ke hutan. Kalau mereka tidak lari ke hutan, mereka dibunuh. Sebagian yang ke hutan, sudah yang lain kan kita sudah mulai menghimbau, kemudian kita sudah menempel pamflet-pamflet himbauan untuk pulang. Nah, sebagian mereka ke tempat kerabatnya di Sorong, Aimaru, dan di Aitinyo. Tadi Pak Bupati dengan Pak Dandim sudah meninjau mereka yang di kampung Aitinyo. Gitu. Mereka sangat ketakutan dengan KMPB ini, gitu loh. Makanya kita TNI dan Polri selain pengejaran, selain kita tetap melakukan pengejaran, kita juga menempatkan pos-pos pengamanan, pos gabungan pengamanan di kampung-kampung untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat pada saat kembali nanti.